mancing seharian ke baru petang nih bang? Daripada pagi. Memang kata orang tu hari ini mencari suasana. Mulakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat datang ke channel Wak Raju. Diharapkan korang sentiasa sehat selalu dan ceria selalu. Okey, untuk episod kali ni, Wak mencuba menduga spesies ikan parang sungai. Lokasi kali ni tak jauh daripada rumah Wak. Ambil masa lebih kurang 20 minit menaiki motor. Lokasi yang terletak di Sungai Panjang Selangor, dan sungai ini pula adalah pemisah antara negeri Selangor dan negeri Perak. Okey guys, teruskan menonton. Sebi. Setelah berpuluh kali lontaran, Wak masih gagal mendapat spesies target. Tapi Zorif dah dapat bagi hati Wak panas. Nampaknya dia dapat strike walaupun bukan target ikan parang. Tapi serigala sungai adalah antara target idaman para pemancing. Ada saiz. Ni kau sebarang. Tapi kat sini aku tak pernah lagi dapat sebarang. Kau dah dapat lah. Jadi lagi lah. Berapa buat ni? Inilah jerit je lah. Sehat bang? Eh, dengar pagi tadi naik badung. Itu siapa? Aku mancing mancing ayam. Jual ayam. Bila masa pula nak badungnya? Lalu. Lama dah sampai? Setengah jam lah. Setengah jam kan? Sazuan Channel. Hey, apa pasal? Kosong. Mana ada saja. Mana ada saja. Aduh, buat saja. Itu anak ikan. Aksi casting masih diteruskan. Menjelang petang sikit, rombongan grup Sazuan sampai. Diorang ni daripada Sungai Dusun rupanya. Ada trip dengan Abang Irwan Nizam. Saja katanya singgah sambil ambil-ambil suasana. Abang, abang hari ni ada strike bang? Tak ada. Abang mancing seharian ke baru petang ni bang? Daripada pagi. Memang kata orang tu hari ni mencari suasana. Ini dia, kastor tegar. Abang dari pagi ke? Dari subuh. Dari subuh. Ada manis-manis? Tak ada. Tak ada. Ini juga. Hari kita temankan orang mancing ni. Ambil suasana juga ni. Kita sebelah. Ini banyak. Dia banyak. Ini dia. Abang dari jauh ya bang ya? Jauh. Basah sentiak oh. Tapi ada suasana ya. Suasana ni. Akhirnya daripada sesi memancing, kesemuanya hilang fokus. Banyak berborak dan suasana menjadi bising sikit. Dan kesemuanya kumpau di lokasi kejadian kecuali Zorif. Begitulah episod untuk kali ini. Percubaan menduga spesies ikan parang gagal untuk kali ini. Terima kasih kepada korang yang menonton sampai habis. Kepada yang baru jejak channel ni, support Wak dengan tekan butang subscribe. Akhir kata, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.